mematikan gadget dan televisi mulai dari jam 6 sore hingga 9 malam. Inilah gerakan 1821 yang tengah digalakkan siswa SMA Negeri 1 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Di era modern ini, banyak orang selalu sibuk dengan gadgetnya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Di satu sisi, kemajuan teknologi sangat menguntungkan. Tapi jika penggunaannya tidak dikontrol, akan cenderung berbuah negatif. Bagaimana kita tahu, teknologi sekarang pengaruhnya ada beberapa yang negatif dan pergaulan-pergaulan di luar sana. Jam 18 sampai 21 banyak siswa yang di luar sana, entah apa itu, bermain atau gimana, sehingga kita inisiatif untuk adanya gerakan 1821 ini agar anak-anak bisa di rumah dengan melakukan 3B, belajar, bermain, dan berbicara kepada keluarga. Bukan hanya menyasar para siswa, gerakan ini juga mengajak orang tua turut berperan serta memantau anaknya serta mengoptimalkan waktu kumpul keluarga. Dimohon dukungan masyarakat, orang tua, untuk mendukung putra-putri kita untuk belajar, berdiskusi, dan berkumpul bersama keluarga. Selain di lingkungan sekolah, siswa juga sosialisasikan gerakan 1821 ke masyarakat luas. Dengan sepeda, sejumlah siswa berkeliling bagikan selebaran dan stiker. Gerakan ini didukung penuh Dinas Pendidikan Grobogan. Dan rencananya gerakan ini akan diajukan ke Bupati untuk dibuat perbu. Ini nanti kami tindak lanjuti, matur sama Ibu Bupati, membuat yang namanya perbu, peraturan Bupati tentang gerakan 1821 ini. Dengan menerapkan gerakan ini, hubungan antara orang tua dan anak bisa jadi lebih dekat. Perlindungan, kasih sayang, dan perhatian akan lebih optimal. Harapannya bisa membangun keluarga dan generasi penerus yang berkualitas. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.